Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, jumpa lagi di channel ini. Jadi malam ini ya, teman-teman. Ini kebetulan sudah malam ya, ini sekitar jam setengah delapan malam ya, teman-teman ya. Wah ya, upload konten terbaru. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat ya di konten sebelumnya, saya kebetulan lagi di luar kota ya, lebih tepatnya itu di Situbondo ya, teman-teman ya. Jadi saya sebelumnya konten sebelumnya itu lagi di Situbondo, dan kebetulan pulangnya dari Situbondo balik ke Sidoarjo itu dapat beberapa mangga ya, teman-teman ya, dapat mangga, oleh-oleh mangga. Jadi berhubung malam ini pengen rujak mangga ya, tapi tipis-tipis aja ya, teman-teman ya. Mungkin bikin bumbu ya lah kadarnya, cuma pengen ngerasain kecut manisnya mangga aja ya, teman-teman ya. Kita bikin rujak sederhana ya, sekiranya bikin lidah sedikit rasanya kecut manis ya, teman-teman ya. Oke, kita siapkan dulu ya. Teman-teman ya, jadi lomboknya cukup satu aja ya, teman-teman. Ini juga lumayan, sudah cukup gede biar nggak pedas-pedas, biar nggak sakit perut. Oke, lomboknya sudah saya iris agak kecil-kecil ya, teman-teman ya. Kita kasih garam, kita kasih kecap ya, teman-teman ya. Oke, cukup. Garam dikit. Oke, untuk ini ya, tinggal diaduk ya, teman-teman ya, bumbunya. Sekarang kita kupas mangganya. Nyari yang agak matang. Oke, ini aja guys.
sudah tinggal di Inggris ya teman-teman deh. Oke, teman-teman, akhirnya kita tinggal santap aja ya rujaknya ya. Ya udah saya kupas, bumbunya juga udah siap, tinggal diulek sedikit terus kita santap ya teman-teman ya. Jadi untuk bumbunya ya bisa dibilang sangat sederhana ya teman-teman ya. Hanya garam, cabai, dan kecap aja. Oke. Irisan pertama. Sekarang kita aduk ya teman-teman ya. Biar pedasnya juga merata. Mangganya masih lumayan kecut ya teman-teman ya. Memang sengaja saya milih yang agak yang agak begitu matang. Soalnya kalau untuk rujak kalau matang-matang kan gak enak ya teman-teman. Jadi rasanya itu ya tahu sendiri. Kecut, manis. Kecut, manis, pedas, asin. Kumpul jadi satu ya teman-teman ya. Saya taruh di itunya di tempatnya masih sekalian ya teman-teman ya. Kita makan lomboknya ya guys ya. Kita ambil lombok yang agak besar. Thank you.
kita santap lagi. Dikit. Jadi ceritanya ini penghabisan, teman-teman, ya, kita bikin besar. Pedes banget ya, teman-teman, ya. Oke. Sampai nggak bisa ngomong. Jadi rucanya udah selesai. Kontennya juga udah selesai. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.